Link live streaming Madura United versus PSIS Semarang, 3 penggawa PSIS yang bisa merusak performa Madura United di Liga 1. Madura United versus PSIS Semarang pada lanjutan laga BRI Liga 1 2022-2023 yang tayang hari ini Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, laga akan tayang di video.com. Madura United wajib mewaspadai sejumlah pemain kunci PSIS Semarang saat bersua pada lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Jika tidak diantisipasi, para pemain ini bisa membuat mereka gigit jari. Yang pertama, Taisei Marukawa, mustahil untuk tak melibatkan Taisei Marukawa sebagai salah satu pemain yang paling berpotensi memberikan ancaman di area pertahanan Madura United. Pemain sayap asal Jepang ini punya potensi besar untuk merepotkan, pergerakannya area pertahanan lawan seringkali menciptakan situasi-situasi yang berbahaya. Selanjutnya, ada nama Fredian Wahyu Sugiantoro yang beroperasi di sektor pertahanan, dia punya kemampuan multiposisi yang sangat berguna di sektor sayap. Sebab, selain biasa bermain di bek kanan, Fredian Wahyu juga bisa diplot untuk menyisir sisi kiri. Sejauh ini, pergerakannya di sektor sayap jadi andalan tersendiri untuk membongkar pertahanan lawan. Di saat sektor penyerangan masih belum bisa diandalkan untuk menghasilkan gol, PSIS Semarang cukup beruntung memiliki gelandang-gelandang yang bisa muncul sebagai pemecah kebuntuan. Salah satunya ialah Jonathan Cantilana, sebagai motor serangan di lini tengah, pemain berusia 30 tahun itu juga bisa berperan untuk menjebol gawang lawan. Bukan tidak mungkin, mantan gelandang timnas Palestina ini akan menjadi salah satu nama pemain PSIS Semarang yang mencatatkan namanya di papan skor saat bersua Madura United.